Hai, selamat malam. di MalayKancaku, Arul Dagul Dan ini dia episode ke-26 Manchester United di League One Oke, di episode kali ini kita nyetok lagi Jadi di tanggal 1 Februari kan tanggal, me tanggal merah tuh ya Dan aku libur, da jadi aku record 3 episode sekaligus, mantap Dan ini dia, kita akan melakoni 3 pertandingan seperti biasa ya Kita akan melawan siapa aja nih, tidak familiar wajah-wajah dari logo klub ini ya Pertama kita akan melawan Flatwood Town Kemudian nanti akan melawan Shrewsbury dan ketiga nanti melawan Gillingham ya. Dan kita akan melawan dua tim biru dan satu tim merah dan tim merah akan kita hadapi sekarang juga dengan skuad utama kita. Dan semoga aja skuad utama kita ini udah tahu caranya ngegolin ya. Greenwood pergi, lini depan kita jadi susah banget untuk ngegolin. Semoga aja deh di sini kita bisa memanfaatkan kecepatan-kecepatan pemain depan kita, Sancho, Rashford dan Pilistri ya. Let's go. nih, ada yang dipanggil timnas. Bentar. Oke, biarin aja komputer ya yang menentukan siapa yang akan jadi cadangan. Oke, kamera tertuju pada Rashford. Ternyata udah 17 gol dia cetak ya dari 18 match yang sudah berjalan. Supaya ini di bawah standar banget, di bawah Greenwood maksudku ya. Greenwood kemarin bisa cetak banyak gol, bahkan defisit tuh antara match dan jumlah golnya saking gacor yang sekarang nih Rashford ah ya udahlah daripada saya mengeluh tentang Rashford sekarang kita main aja semoga dia cetak gol good job Van de Beek itu dia Van de Beek Pelisri, Sancho lo 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 what happen ini what happen secepat ini kita cetak gol di menit ketiga mantap umpan dari Pelistri dimanfaatkan dengan baik oleh Sancho. Kita lihat golnya. Oh, guard inside ya. Sancho ya karena Rashford mundur. Bagus Van de Beek. Umpan ke Pelistri, Pelistri ke Rashford. Rashford rasakan. Tambah, rambah, tambah, tambah gol Anda. Masukin. Bagus 2-0. Rashford akhirnya menemukan formnya. Biasanya di menit 15 nih di 2 menit sebelumnya kita masih draw atau cuma unggul 1-0. Sekarang kita unggul 2-0. Kita lihat gol dari Babang Rashford kita. sprint sprintannya tidak akan terkejar, kaki kirinya mantap. Awas. Bagus sekali Freddy New. Itu dia. Nah, lagi dong. Lagi dong kosong di sana. Shooting masuk. Yes! Si! Si, kenapa sih doang? Si. Kita lihat gol dari lagi. Kaki kirinya teman-teman berbahaya sekali Rashford ini. Kayaknya latihan dia nih menjadi penyerang ya. Gitu dong dari kemarin harusnya Anda nih. Dari kemarin Anda tidak mau menusuk-menusuk baru sekarang ada tusuk-tusuk. Ujar dulu. Head, head baguslah. Dalot, 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 LARI LAGI dah lot, LARI LAGI dah LARI LAGI BENTAR BALL ROLL ITU DIA SHOOTING MASUK LAGI 3 gol SUDAH diciptakan, lot, di match KALI INI LANGSUNG MENJAWAB EKSPEKTASI KITA di sini, YA setelah kita meragukan dia tadi cok kita lihat ini dia ball roll lagi mantap ini udah dua kali transfernya golin ball roll yang aku ingat ya kenapa anda tidak lari istri lari 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 bro bentar Panda Big alias siapa di sana beri wir 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 mencetak gol lagi mantap lima kosong melawan Flats di babak pertama kita lihat golnya saya ingin membuat Van de Beek cetak gol lagi ya sebenarnya ya pak karena dia cuma cetak satu gol aja nih selama 18 match ini sayang sekali Van de Beek sekarang udah jarang ngegolin apakah kita ganti dia dengan Gavi kali ya awas oh, itu dia Dalot Pelistri lari 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 jangan out jangan out jangan out wah jangan out tidak out maksud saya Van de Beek itu dia sekali lagi sekali lagi Van de Beek cetak gol bagus Pelistri dua asis akhirnya Van de Beek mencetak gol lagi mantap look at that teman-teman sangat mudah menembus pertahanan Flatwood oke okay. Sancho itu dia Pelistri Pelistri Rashford Bu! bagus pemain kita Pelistri hat-trick asis tadi, cok. Pelistri cetak 3 asis, tapi Rashford cetak 4 gol. Itulah perbedaan. Mungkin Pelistri emang nggak terlalu kenceng lari tapi ngasis dia cukup bagus ya. A few moments later. <laughs> Statistik yang sangat-sangat gila. 7 shoot kita, semuanya masuk. <laughs> Sedangkan mereka nggak ada nge-shoot sama sekali. Fuck lah. Aduh, lucu banget. Ayo lari, lari cu. Ntar, tengah dulu. Wirts. Felistri dong, harusnya. Hah? Gol? Iya! Yeah! Kukira offset. Bagus lah, 8 gol dari 9 shoot. Mantap. 5 gol loh, sekali ini. Rashford nih tiba-tiba dari kemarin gak ngegolin sekarang langsung 5 gol. Kita lihat ini yang aku sangka offside ya ternyata di sana masih ada pemain di sampingnya Sancho itu. Good job Rashford. Van de Beek ke depan bagus. Nah, gol lagi, gol lagi, gol lagi kak, gol lagi Rashford. Terlalu banyak gol yang dicetak Rashford. 6 gol satu pertandingan cok kita lihat ini umpan dari Van de Beek untung saja dia lari ke sana uh kasihan sekali Flatwood sekali lagi Rashford biar dia tahu rasa ya oke tersisa 2 menit lagi ayo ayo bertahan dengan baiklah bosku bagus Fred umpan ke Gavi Gavi umpan ke Sancho Sancho umpan ke denis dini sekali lagi ke Sancho, Sancho ke Gavi. Oke, babak kedua berakhir dan kita menang 9-0. Rashford cetak 6 gol. Terlalu banyak dalam satu match. Dua kali hat-trick berarti ya. Apa tuh istilahnya itu? Saya nggak tahu. Dari tujuh kesempatan, 6 gol. Ya Tuhan, terlalu op ini Rashford di match kali ini ya. Rashford adalah pemain kelas dunia, teman-teman. Dia berhasil cetak 6 gol. Semoga aja performa ini bisa dipertahankan sama Rashford ya. Karena kita butuh banget Penyerang yang kayak dia, yang kayak match tadi Dia tidak boleh mandul lagi Ataupun puasa mencetak gol ya Biar kita bisa mencapai rekor lagi nih di League One nih Kita butuh Anda, Rashford Oke, okay, match selanjutnya kita akan lawan Shrewsbury ya dia ada di posisi 17 lihat itu golnya Rashford dari 15 match dia main ya dia mencetak 23 yuk yuk 7 lagi yuk biar bisa dua kali lipat dari match yang anda mainkan coba kita cek assist dulu Wirtz dan Rashford di sana dengan lebih dari 10 assist ya berarti bagus juga Wirtz nih penyumbang assist terbanyak apakah dia ada di pencetak gol terbanyak Oh ada di urutan 17 dengan 7 gol. Dikit banget, dikit banget. Rashford dan Sancho adalah penguasa lini depan kita berarti ya. Ayo, Cheruburi, Selemah flatboard juga loh. Yuk, 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 yuk. Saya mau mencetak gol sebanyak itu juga. Dia loh ternyata di sini sakit. Siapa yang harus kita masukkan? Berarti siapa? Siapa di sini yang harus kita masukkan? Garner aja ya. Garner masuk di sana nanti biar masuk lah siapa namanya Garner gantiin Fred gitu kalau misalnya kita menang banyak ya oke okay, segini aja let's go Gavi semoga kita bisa menang bentar bentar kita ganti kostum dulu ya ini kayak mirip gitu loh kuning aja no bagus tuh beda aja kan jadinya oke okay, kita main di kandang teman-teman semoga bisa clean sheet di sini ya kita kayaknya Pas kita delete two, tuh, clean cuma 15 gitu. Semoga di sini bisa nambah lebih banyak lagi ya. Oke. Okay. Hey, eh ayo. Bagus. Bagus, Fred. Umpan dia ke Wirtz. Wirtz, lari, cuy. Lari, cu Nah, gini, duh. Gini, lu, Gini, lu caranya main. Shooting. Masuk. Nah, dari kemarin ini, loh. Yang menusuk-nusuk. Lari, tuh. Nggak ada. Bisa-bisanya kita lihat ini dia sebenarnya bisa sih umpan ke Rashford tadi ya biarpun di pundinya tambah tapi tidak mau mengambil resiko saya dihadang dan jadi Sancho aja yang cetak gol ya ini dia gol ke-14 Sancho eh Sancho yang dia cetak musim ini go job Van lari Sancho dapat lagi shooting yo gol kedua Sancho di match ini berarti gol ke-15 nya juga ya kita lihat ini dia umpan manis Rashford ke Sancho diterima dengan sangat-sangat baik ayo eh bagus sekali ada download di, di sana aduh 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 blunder kesalahan kesalahan saya sendiri saya panik di depan gawang saya sendiri kita lihat gol itu dilihat nih umpan ke tuan zb saya panik langsung umpan ke william ya blok Wirt. Ayo, Rashford. Ih, enggak gol. Huh, dikit lagi. Bagus, Fred. Hei, dua sama jadinya ini. Tuh Ben lo kita kegolan dua ini. Aduh. Shrewsbury, selamat. Anda adalah tim pertama. Oh, enggak sih. Enggak sih. Kemarin kita sempet kalah juga kan. Tapi ini yang paling bisa nyamain kita lah dua sama gitu, Cuk.

mencari Sancho, Sancho, bentar, bentar, anjir, co depan langsung, nah bagus, bentar, right, nah, Rashford, shooting for masuk, Yuhuu. kita lihat gol dari Rashford ya, gol keberapanya nih lupa tadi, 24 empat 25 dua ya, wait, wait, jangan sampai disamakan lagi, jangan sampai disamakan lagi. Bagus, Aduh, aduh, baju bagus indo. What bro, what bro, good job. Depan, oke okay, menang, mantap, 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 mantap dua match beruntun menang. Ayo satu match lagi, semoga kita bisa menang lagi ya. A few moments later. Oke, okay, Pelistris mulai naik sebagai uh, pencetak atau pemberi asis terbanyak kelima lebih tinggi dari Van de Beek ya udah 6 assist dia cetak dari 14 match yang dia mainkan bagus 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 Felistri tinggal bagaimana caranya kita cetak gol aja nih dia udah berkontribusi paling enggak dari uh, 10 kali berarti ya entah itu assist ataupun gol coba kita lihat di squad ya berapa kali udah Felistri berkontribusi untuk pemain-pemain kita untuk tim kita ya Manchester United ini ini, ini dia Felistri teman-teman dia udah cetak 6 gol, 7 assist. Berarti 13 kontribusi sudah dia uh, berikan ya kepada kita dari 19 match. Bagus lah, nggak terlalu jauh bedanya antara jumlah match dan kontribusi yang dia kasih. Dan ingat, usianya baru 20 tahun. Oke, sekarang kita akan melawan Gillingham. Kita giling dia ya, Gillingham ini. Ya, walaupun kita tahu dia ada di peringkat 4 itu. Susah nih, Big Four nih, kita bantai ya dilihat dari match-match sebelumnya. Semoga aja kita bisa menggiling giling ham ya. Ayo, 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 ayo. Squad utama saya jangan berikan uh, ampun bagi mereka. Bentar, saya masukin. Mana Gavi saya? Gavi masuk dulu Vi ya. Oke deh, Bernard masuk deh sekali-kali deh gantiin William ya. Biar dia tidak merah itu berliannya. Let's go. Nah, Eloku nih, Eloku nih rambutnya bukan ya. Kylan Damsi telah mencetak 6 gol dari tiga match terakhirnya bahaya ini lawan kita nih kayaknya sepa hampir sepadan nih ya let's go Rashford umpan ke Wirtz Wirtz umpan ke Pellistri White bro oke okay. belakang Gavi Wirtz umpan ke Fred dia lari 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 Fred bentar itu dia aduh kenapa ke belakang ke Gavi sih Fred lagi dah tuh dia Rashford shooting ah oh, Sancho Dapat Fred. Placing, masuk. Ih, Freddy-nya hampir saja. Dapat heading, Bro. Buang, bagus ada Wirs di sana. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pelistri. Pelistri enggak offside, please. Pelistri enggak offside, please. Pelistri shooting. Kukira kira gol. Pelistri sedikit lagi. Mantap, Bung. Anda niat sekali sprint dari jauh dan syuting Oke. Okay. Superstar material. Tidak ada yang jaga. Sancho. 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 syuting Mama 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 merasakan itu. Hari Gaf. Nah. Tarwirs tengah lagi. Itu dong Gavi. Cetak gol please V. Cetak gol ya yes. akhirnya pemain muda saya yang satu ini yang saya andalkan ini cetak gol juga mantap Gavi ini dia Manchester United katanya gejap oke okay, itu dia satu dua tiga antara Wirt, Rashford dan Gavi gejap umpan dulu bagus ke Bernard ya, itu dia lagi ke depan oh uh, bagus nah kosong untuk Rashford bagus, masuk, yes Ball roll lagi, ball roll lagi Kita lihat bagaimana golnya sendirian ya di sana tanpa penjagaan Ya tinggal ball roll aja lah, andalan ya, ball roll Bagus, blunder Felistri umpan ke tengah Lagi dong, ada yang lari dong Weird 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 Shooting, Woohoo! Mantap mantap 4-0 babak pertama melawan peringkat tempat Kita lihat Wirtz lari sendirian Asis Gavi mantap Gavi satu asis satu gol Lari lari pelistri mantap Mantap masuk 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 Mundur bentar Gavi shooting Oke Fred di sana go Dibantai Fred anda giling ham benar-benar digiling anda kita lihat ini dia. Fredinho mendapatkan golnya. Wirtz umpan ke Sancho. Sancho ada yang lari, shooting dia. Wih! Cantik sekali golnya Wirtz, Cuk. Kita lihat golnya Wirtz. Sancho mengumpan ke Wirtz. Sit, tem, Kipernya ternganga tidak bisa melompati itu. Gimana cara jadi rendang? Tem, dicip dong. Iya, kasihan sekali kipernya. Umpan lagi ke tengah. Ha, lolos lagi. Weird hat trick please. Hey hat trick bro. Kita lihat golnya Weird. Fake shoot. Rasakan itu kaki kirinya berbahaya sekali pemuda itu. Sancho lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar. Pelistri. Itu dia Pelistri. Placing. gula lah. Goal. Pelistri. Akhirnya mencetak gol lagi pemuda saya satu ini. Kita lihat. Ini dia umpan dari Fred. Bagus sekali. Placing. Rasakan itu kiper Anda tidak bisa jaga itu Pelistri. Memang ahli of placing ya. Ih, di atas kepalanya Lal. Ntar tengah dulu sip mantap Sancho tengah lagi mana ini yang jaga ini Fred ini dua gol dia tiba-tiba bos kita lihat itu dia umpan dari Sancho ya untuk Fred disikatlah anda kosong begitu. Ntar oke menang kan bagus ini yang kita tunggu-tunggu. Burit Wirtz ya Wirtz, Wirtz saya selalu bingung mengucapkan namanya tiga kesempatan tiga gol langsung pemuda satu ini belum genap 20 tahun tapi udah wrrr, gacor Oke okay, tadi kita menang pemain muda pemain muda kita berhasil memborbardir Gillingham ya menggiling gilingham gitu 9-0 tanpa balas dan ini dia jadwal kita di bulan Desember padat ya dan mungkin nanti di dua episode lagi saya akan memainkan empat 4 match biar sekalian nanti 3 match terus 4 match ya biar langsung selesai kelar gitu dan langsung kita streaming di bursa transfer Januari. Oke, coba kita lihat berapa kontribusinya. Eh kontribusa, kontribusinya kontribusinya weird ya yang tadi mencetak hat-trick eh, di pertandingan sebelumnya melawan Gillingham. Semoga saja sudah lewat 10. Oke, sudah 11 kontribusi. IFL League itu dia sudah mencetak 11 gol Karabau Cup 1 Good job Asisnya 18 Sudah tuh di IFL League 1 ya. Dan lihat Berarti udah sekitar 29 Kontribusinya terbaik 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 Pemain Jerman kita berumur 19 tahun ini ya. Semoga di episode selanjutnya dia mak makin gacor lagi, bisa hat-trick lagi, bisa sumbang asis banyak lagi. Dan ini dia Pelistri tadi mencetak satu gol juga ya, bagus. 14 kontribusi anda dari 20 match. Ayo kejar bisa Pelistri ya. Oke deh teman-teman, untuk episode kali ini udah segini aja. Kalau misalnya gak suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita we are back di episode ini ya. Kita kembali ke 4 kita seperti biasa membantai lawan dan inilah Manchester United yang kita tahu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lemah Budet Malik, dadah.